muzakarah. Saya pun heran ya, apabila UMNO dengan PAS digunakan istilah muzakarah. Dia macam Islamic sikit apa ya. Tapi muzakarah itu adalah bahasa Arab. Daripada zakara, yuzakiru, muzakara itu muzakir, wadatul mudakar. Yaitu sama-sama berbincang. Itu makna muzakarah. Tapi saya tidak paham mengapa istilah itu dipakai dalam konteks PAS dengan UMNO, sedangkan dalam konteks orang lain dia sebut berbincang, berunding, berdiskusi contohnya. Tapi mengapa secara khusus apabila bercakap tentang PAS dan UMNO seolah-olah satu perkataan khusus yang dipakai, langsung orang Malaysia sendiri tidak paham apa itu muzakarah. Kenapa saya kata demikian? Kerana muzakarah itu dikehendaki daripada perkataan itu seolah-olah berlaku semacam satu rundingan untuk bergabung. Nah itu. Sedangkan ini tidak semestinya begitu. Kerana muzakarah bukan bermakna bergabung. There are two different things when you discuss with someone and you join them, for example. There are two different issues here. Saya tidak tahu. I'm suspecting some hanky-panky going on the fact that they use the word muzakarah and not simple discussion, for example. So bagi saya, sebagai orang PAS, kita mempunyai sikap yang terbuka untuk berbincang dengan siapa saja, asalkan perbincangan itu berasaskan kepada objektivitinya, berdasarkan kepada motifnya yang cukup jelas, dan kepada perkara-perkara yang bukan hanya mementingkan parti tersebut, tetapi perkara-perkara yang mementingkan kemaslahatan orang ramai. Kalau itu asasnya, maka saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau dari muzakarah itu hendak dibawa kepada makna bergabung, then I've got some problem. Dan inilah yang gambaran yang nak dimasukkan ke dalam orang rasa satu. Yang kedua, perpaduan. Perpaduan tidak semestinya bergabung. Siapa kata perpaduan mesti bergabung? There's no such thing as perpaduan mesti bergabung. Sepanjang sejarah manusia, daripada Adam alaihissalam sampailah kepada kita hari ini, bagi saya satu keadaan di mana semua orang bersatu padu. Kalau ada, bukan di dunia ini, somewhere, di planet mana saya tak tahu, di marikh mana. Kalau dunia ini, diversity, perbezaan pandangan, perbezaan pendapat, it is a milestone of civilization. Sebab itu jika mengharapkan bahawa perpaduan itu berlaku tanpa ada pandangan-pandangan, tambah ada parti-parti politik yang bergerak dalam kerangka perbezaan itu, bagi saya itu bukan satu realiti. Itu satu alam utopia yang hampir tidak berpijak di bumi nyata. Saya menyatakan PAS perlu ada, UMNO perlu ada, DAP perlu ada, PKR perlu ada, dan cukuplah, jangan lupa yang lain-lain. Cuma sebabnya ialah bagaimana kita mau menguruskan perbezaan itu. Bagaimana sikap matang kita untuk melihat bahwa aku bisa berbeza dengan kau, tetapi akan aku pertahankan engkau untuk berbeza dengan aku. Yeah. I may not like you. You may differ with me. But I don't like the differences, but I will defend the differences. Because inilah master yang sebenarnya. So, tidak semua perkara yang saya setuju dengan Tony Puan. Tapi itu bukan bermakna saya nak merampas hak dia, kerana dia juga mungkin tidak bersetuju semua dengan saya. Tapi dia tidak boleh menyekat saya daripada tidak bersetuju dengan dia. Kerana kebebasan memberi pandangan dan pendapat itulah yang akan membentuk masa depan politik negara kita. Dan sesiapa yang menghalang pendapat dan pandangan yang berbeza ini,
maka itu merupakan penghalang untuk Malaysia dimajukan. Itu dari sudut perbezaannya ya, bahwa isu zakat rahim saya suspicious dengan perkataan itu sendiri dari konteks kenapa itu dikhususkan kepada umur 4. Adakah dia satu isyarat mau menyatakan kononnya ada pergabungan dan sebagainya, sedangkan bagi saya sebagai parti politik yang bersifat nasional, saya harus berjumpa dengan siapa saja yang saya rasa saya perlu berjumpa dalam perkara-perkara yang memungkinkan di orang ini pertama. Yang kedua, Bapak yang bertanya tadi, yaitu tentang perkataan kalimat Allah. Saya biar saya jelas di sini ya. Biar saya jelas di sini. Ada tiga premis bila kita berbicara tentang kalimat Allah. Ya. Pertama, premis teologi. Theological premis. Theological premis ini kita jelas. Allah orang Kristen tak akan sama dengan Allah orang Islam. Mana bisa sama? Kalau sama, mereka tidak ada Kristen, tidak ada Islam lah. Ya, lakum dinukum. Ini ni, ya ikrah fitri. No compulsion in faith. To you your faith, to mine my faith. Okay, itu jelas. Saya bukan berkata apabila saya kata, oh, Dr. Mujahid ni liberal orangnya. Dia kata boleh pakai kalimah Allah ni sesat ni. Nanti dulu. Dari sudut teologi, perkara itu jelas. Tidak, tak jadilah saya orang Muslim, tak jadilah dia Kristian, tidak jadilah. Kul ta'alau ya ahlal kitab ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la musyrika bihi syai'an wa la nattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ishhadu bi anna muslimun. O people of the book, come together to the common word. You see, kalau orang Islam dengan orang Kristian ini sama, apa nak panggil dah sama lah. Sebab itu panggil ta'alau, come to the common word between me and you. We shall not obey, we shall not obey then only Allah. Dan kita, we will not associate with his deities. And we shall not take among us deities other than God. If you refuse, let it be known, we are the Muslim who believe in one God. Us. You see, this common word, the Christians have their own theological explanation of the word Allah. Okay, fine. Lakum dinukum wa liya din. I'm not going to interrupt this. Okay? Then you have another one, is on the aspect of legal aspect. Legal aspect defined by the court, by the law of this country. Isu ini telah dibawa kepada Mahkamah Tinggi, kemudian dibuat rayuan, kemudian ditolak, dibuat rayuan yang baru, keputusan yang baru, dan sekarang ada satu level lagi, yaitu Mahkamah Persekutuan. Dan jika pihak gereja Katolik, dan isu yang kita bicara ini hanya di gereja Katolik saja. Gereja Anglikan, Protestan, tidak ada masalah. Ya. Yang ini yang Katolik saja. Kalau mereka merasakan mereka nak meneruskan dalam konteks perundangan di tahap yang lebih tinggi, ya silakan. This is your right as a Malaysian. Ya, ada benda yang kita tak setuju dan nak bawa satu peringkat lagi, silakan. Itu yang kedua dari sudut legal. Dan yang ketiga ini yang paling penting, yaitu dari segi hak untuk beragama. Hak untuk beragama juga bermakna apa? Hak untuk dia berkata apa yang dia mau kata. Saya tidak mungkin menyatakan kalau kamu mau kata Allah dengan kata pergi. Kalau tidak, maka kamu sesat. Memanglah dia sesat sebab agama dia. Bagi pandangan saya, bagaimana dia melihat saya sesat pada pandangan dia. Jadi, untuk elakkan ini, maka Islam telah meletakkan satu kaedah, la ikraha itu. Tidak ada paksaan di dalam agama. Apa maksudnya? Tidak ada paksaan, kita tak boleh paksa cara bagaimana dia harus bersembahyang. Cara mau begini, mesti begini. Tidak boleh kita memaksa. What are the words you should utter? What are the words you should not utter? Why I say so? So ini perbezaan dia, Bapak.
dari sudut teologinya jelas, lakum di hukum bayidin. Saya tidak mungkin memperakui Allah dalam konteks Trinity, karena ini sesat bagi saya. Tidak mungkin. Dalam konteks perundangan, kalau yang tidak setuju, selagi mana perundangan negara ini mengizinkan kamu untuk bawa sampai peringkat yang tertinggi, silakan. Dan yang ketiga paling utama, bagi mendamaikan hubungan antara agama yang Allah jadikan bahwa manusia ini berbagai-bagai agama. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afatukrihun nas hatta yakunu mu'minin. If God wills, all soul in this world shall believe in only one God. But are you suggesting, O Prophet of Islam Muhammad, to compare them to what you believe? Ya, itu banyak ayat-ayat tekstual yang menyatakan bahwa tidak mungkin seluruh dunia ini beriman dengan satu agama. Dan itu tanda kebesaran Allah. Kenapa kita harus bertentangan dengan kebesaran ini? Yang disuruh itu apa? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kamu ke jalan Tuhan kamu dengan cara yang bijaksana, dan berdebatlah mereka dengan cara yang terbaik, yaitu apa? Debate, dialog. Begitu juga ta'ala, mari wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan berdebat dengan mereka cara yang tak elok, tapi berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi inilah Islam yang sebenarnya, dan inilah yang pas nak bawa kepada orang ramai. Bukan Islam yang macam mana nak bawa. Kalau orang bukan Islam sebut nama Allah, orang lain semua jadi kafir, muntah habis semua. Ini menghina agama Islam. Sebagai seorang Muslim yang begitu apa ketat disiplin akidah dia tentang ketauhidan, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, just by mere utterance by no Muslim, suddenly you become Christian. You are humiliating my faith, my own people humiliating my own faith. How can I say that? Sebab itu I'm forced to go to the churches, I'm forced to knock at the door of all the churches saying no, this is not Islam. This is what I'm telling you now is a true Islam. And alhamdulillah, ini bukan kerja yang mudah, karena usaha untuk mendamaikan antara agama ini adalah usaha besar, dan dia bukan jalan yang mudah. Di Pulau Pinang saya telah dibuat laporan polis, bukan kerana saya rasuah, bukan kerana saya curi duit, bukan kerana saya buat lari anak dan orang, tetapi saya dibuat laporan polis kerana buat dialog dengan mereka. Itulah saya punya kesalahan. Welcome to Malaysia. Kita mesti ubah ini. Kita mau melihat orang yang mempromosikan kedamaian antara agama adalah mereka yang menjadi ikutan. Orang yang mengajak kepada perpaduan dalam konteks negara yang mendapat satu pengiktirafan kewarganegaraan yang sama, inilah politik masa depan negara. Dan saya melihat bahwa perjalanan ini bukan mudah. Kita harus merempuh berbagai halangan. Tapi saya yakin dengan kehadiran anak-anak muda hari ini yang melihat masa depan kita bersama dengan mereka yang memberi dorongan untuk kita maju ke depan, saya tidak menganggap ini sebagai satu mimpi, tapi dia akan menjadi realiti dalam jangka masa yang